Dampak kabut asap juga kian terasa bagi lalu lintas udara. Penerbangan di Bandar Udara Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara lumpuh akibat kabut asap yang semakin tebal. Bandara Temindung Samarinda, di Tanjung Harapan, di Bulungan, dan Bandara Data Dawai Melakutai Barat terpaksa ditutup. Kabut asap yang menyelimuti kedua bandara di Kalimantan Timur dan Utara membuat sejumlah maskapai membatalkan penerbangannya. Jarak pandang hanya sekitar 300 sampai 500 meter, sehingga amat membahayakan penerbangan. Penumpang yang sejak pagi menunggu di bandara akhirnya memilih untuk pulang dan membatalkan penerbangannya.